kalau dia hilang akal tu bukan sebab dengan benda haram apa, maka had ni dia tak payah qadha pun tak apa. Nah, dia hilang akal tu bukannya sebab benda haram apa, maka syarat bagi keringanan tu kat dia. Karena kalau ikutlah, kalau dia nak sembahyang waktu dia gila, gila kan nak tawan hala dia sembahyang, tak apa, biar pergi dia lah. Tapi nak abang kata kalau dia siuman balik tu nak kena qadha kah? Tak payah qadha dah. Tapi kalau dia hilang akal tu dengan sebab benda haram, maka ruhsah ni dia tak berlaku untuk benda haram. Dia kena ingat, orang gila ni dia tak wajib sembahyang tu ruhsah, keringanan bagi dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat sahnya sembahyang tu 9 perkara. Sebelum ni kita dah baca syarat wajib sembahyang, iaitulah 5: Islam, aqil, baligh, suci daripada haid dan nifas, lepas tu masuk waktu. Hak tu syarat wajib orang panggil. Sedia kalau ada 5 syarat tu wajib sembahyang lah. Nak wajib sembahyang. Patah kaki ni, patah kaki pun patah kaki lah. Dia bila cukup syarat tu wajib sembahyang. Ada akal tak lagi? Kalau patah kaki, ada lagi akal, ha, wajib sembahyang. Nak, sebab dia tak letak syarat wajib tu mestilah tak sakit. Nah, tak ada tu. Nak, jadi nah, ada 5 syarat sebelum ni tu wajib sembahyang. Lepas tu musannif bincang pula syarat sah. Syarat sah ni, nah, hak ni untuk bagi sah. Bila dah wajib dah sembahyang, nak bagi sah pula. Nah, sembahyang kita tu kena bagi sah juga. Kalau takat lekat kewajipan, sembahyang tak sah, tak jadi juga sembahyang tu. Nah, tak jadi juga. Maka dia kata apa, bermula syarat sahnya sembahyang itu 9 perkara. Pertamanya, pertama daripada 9 tu Islam. Bila kata Islam, orang kafir, orang kafir tak sah sembahyang. Nah, orang kafir tak sah sembahyang. Tapi depa tetap dikhitabkan dengan sembahyang tu. Dikhitab pada hukum akhirat lah. Akhirat ni syarat akan siksa orang kafir dengan sebab depa tak sembahyang. Tapi kalau depa sembahyang dalam keadaan depa kafir, hak tu tak sah. Nah, tak sah. Dia tak sah sembahyang orang kafir, tak sah. Sebab syarat nak sah niat tu dia kena Islam lah. Gitu. Cuma ada beberapa masalah yang orang kafir buat ni sah. Di antaranya masalah yang orang kafir buat tu terpakai tu, iaitulah buat keluar zakat. Tu sah lah. Buat keluar zakat untuk anak dia yang Islam. Boleh? Pak kafir, anak Islam. Jadi pak ni buat keluar zakat untuk anak dia yang Islam, sah tak? Sah, tak ada masalah apa. Orang kafir yang apa, nikah dengan orang Islam, dia nak mandi wajib, sah tak? Sah. Nah, sah. Sah tu untuk membolehkan suami dia tu, setubuh dia lah. Tu je. Nah, boleh ke orang kafir nikah dengan orang Islam? Boleh. Kalau ahli kitab boleh. Lain tak boleh. Lain pada ahli kitab tak boleh. Dia 2 syarat. Syarat yang pertama, dia kena Islam lah laki. Dia tak boleh perempuan Islam, laki kafir, tak boleh. Kalau perempuan Islam, laki kafir, pasal dalam seminggu perempuan tu pun jadi kafir juga kan. Sebab orang perempuan ni selalunya dia akan ikut, dia mudah ikut tok laki dia. Kalau tok laki dia kata tahun ni kita biru, biru. Nah, tok laki dia kata tahun ni kita hijau, hijau. Ha, dia fikir tu orang perempuan lah. Dia mudah terikut. Sebab tu nak boleh nikah dengan ahli kitab, dia kena laki yang menikah, perempuan tak boleh. Syarat yang kedua, ahli kitab tu original. Nah, ahli kitab tu memang betul ahli kitab. Macam mana? Dalam mazhab kita Syafi'i, dia kira ke ni, kalaulah dia tu Bani Israel, nah, anak Nabi Yaakob lah, anak-anak Nabi Yaakob, keturunan Nabi Yaakob ni, kalau Bani Israel,
Nah, kita syak dia ni betul ke Yahudi ataupun tak? Nah, kalau kita syak pun boleh nikah. Kalau Bani Israel syak tak apa. Tapi kalau bukan Bani Israel, dia ni Cina. Lepas tu memang kata saya ni memang Nuh ahli kitab tu Yahudi betul ni. Yahudi betul ke mana? Sebelum daripada Nabi Isa diutuskan, diutuskan Tok Wan saya waktu tu Yahudi lah. Hak ni baru boleh nikah. Nah, kalau dia kata Kristian, Nasara, sebelum daripada Nabi Muhammad diutuskan, Tok Wan saya memang Kristian lah. Hak ni ahli kitab ori. Nah, boleh ni. Ni baru 3 hari jadi Kristian lah. Tak boleh tu. Nah, tak boleh tu. Jadi dia kena Islam. Nah, untuk sah semayang ni Islam. Kedua, akil. Nah, bila kata akil, maka tak sahlah orang yang tak ada akal. Nah, maksudnya orang yang tak sioman. Nah, orang gila tak sah semayang dia. Cuma kita ni tak disuruh halang orang gila untuk semayang, tak disuruh lah. Kalau dia nak semayang, dia fikir dia lah. Tapi nak abang kata orang gila semayang dia tak sah. Nah, tak sah. Betul. Jadi dia syarat dia mestilah akil. Akil ni kita kata, bahasa kita kata yang sioman. Nah, dia ada akal. Kadang orang ni dia gila tu gila musim ya. Dia musim ni gila. Musim hujan ni. Dia main jadi gila. Lah, habis musim hujan panas ha, tak apa, elok balik. Ada macam tu lah. Hak jenis macam ni musim hujan dia tak sah mayang. Lepas tu macam mana dia tak jadi mayang? Tak mayang lah. Tak payah mayang. Tak wajib pun semayang. Nah, tak wajib pun. Sebab syarat wajib semayang sebelum ni pun kita dah baca dah akil. Sebab kalau dia tak ada akal, tak payah mayang lah. Nah, tak payah mayang. Dia musim gila, tak payah mayang. Musim dia sentar elok balik. Nah, dia siuman balik. Kita kata sentar lah. Sebab kata waya pun okey balik lah apa semua. Hak tu, hak ni wajib balik semayang. Nah, musim elok tu tu imam. Nah, main-main musim gila tu tinggal lah pendek terus. Jadi dia kena akil. Ketiganya baligh. Baligh ni orang yang sampai hak umur dia. Hak umur teringin nak nikah. Tu nama dia baligh. Nah, dia sampai hak umur teringin nak nikah. Maksud dia kalau tak baligh sah tak semayang? Tak sah. Tak sah semayang. Gitu. Tu apa kita naik atas patut yang jadi pelik tu. Tu yang heran tu, sebab baligh tu syarat wajib bukan syarat sah tu. Turun balik. Dia kata ketiga, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tu nah, bukan baligh. Baligh tu syarat wajib. Ketiganya, suci badan daripada hadas kecil. Suci tubuh badan daripada hadas kecil. Hadas kecil ni tak ada wuduk. Dan hadas besar. Hadas besar ni dia guna, bila hadas kecil ni dia tak ada wuduk, tu hadas kecil. Kalau hadas besar, hadas besar ni banyak benda. Hadas besar ni kadang keluar mani, tu hadas besar. Nah, mudah kita cakap tak mani wajib lah. Nah, tak mani wajib. Jadi untuk apa? Untuk sahkan semayang, hadas kecil tak boleh ada, hadas besar pun tak boleh ada. Nah. Nanti kita akan bahas nanti. Nah, dia akan cerita satu-satu pasal apa yang boleh batal wuduk. Lepas tu pasal apa yang boleh jadi hadas besar tu, sebab-sebab jadi hadas besar tu apa dia? Nah, di antaranya itulah keluar mani, berjima. Nah, berjima. Lepas tu haid, nifas, tu hadas besar tu. Lepas tu wiladah, wiladah ni beranak. Beranak pun hadas besar. Nah, beranak. Dia beranak ni kira keluar anak. Keluar anak, keluar ke semua anak pun seorang. Nah, keluar seorang anak perfect. Tangan apa tak ada tinggal dah dalam perut ni. Tak ada tinggal apa dalam perut. Tu nama dia beranak. Kalau ada anak dua orang, ada anak mengandung dua orang,
Nah, ada dua anak. Keluar seorang nama wiladah. Bila nama wiladah, hadap sah. Wajib mandi tak? Wajib mandi. Eh, tapi ada nifah ni. Kalau ada nifah, tunggu nifah mantilah baru mandi. Kalau tak ada nifah, wajib mandi, wajib sembahyang. Tapi kalau ada nifah, hak ni dia kena tunggu nifah berhenti, lepas tu mandi wajib, lepas tu baru sembahyang. Nah, selalunya rolipnya orang perempuan ni bila dia beranak ni dia adalah nifah tu. Nah, selalu macam itulah. Cuma ada juga masalah beranak kering lah apa tu. Tapi nak beranak ke mana tahu kering tu. Keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat semayangnya daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Nah, kena suci daripada najis yang tak dimaaf. Najis yang dimaaf ni, dia ada dimaaf pada pakaian, ada dimaaf pada makanan, ada dimaaf pada ayam. Najis yang dimaaf pada pakaian ni, darah hak sikit. Darah kalau sikit duduk kat baju kita, hak tu tak ada masalah apa lah. Masuk semayang kali dengan baju tu pun tak apa. Nah, darah sikit besar lah, besar kuku. Besar kuku, ada fak kuku ke. Tahun ni, tak apa hak tu. Dimaafkan. Nah, dimaafkan. Macam tu juga kalau duduk kat tubuh badan kita pun, dimaafkan. Tak ada masalah apa. Sama dengan darah, ayak bisa, ayak nanah, hak tu adik-beradik darah lah. Nah, kita tahu ada nanah sikit ni. Dimaafkan kan? Dimaafkan. Kalau taik, taik tak boleh lah. Tu bukan adik-beradik darah lah. Taik. Ada taik sikit dia lah. Taik tak boleh. Nah, taik tak boleh. Dia kira darah boleh lagi. Lepas tu, dia ada najis yang dimaafkan pada ayak. Mana? Binatang. Bangkai binatang yang tak mengalak darah. Kalau kita cabut badan dia pun, dia darah tak mocik. Ha, bangkai binatang tu jatuh layak tak apa? Cicak. Nah, dengan mana ayak tu kita boleh guna untuk buat wudu. Boleh, tak ada masalah. Nah, ayak kita ada. Ayak segelas. Cicak berkelai-kelai kat siling tu. Lah, kelai lah. Apa, berbut. Markah. Palah, jatuh lalu. Mampus. Jatuh dalam gelas lah. Jadi cicak ni bangkai dia tu mengalak darah tak kalau kita cabut badan dia jenis darah mengalak ke tak? Jadi dia tak menajihkan ayak kita. Boleh kita buang cicak tu minum nak? Tapi bodohlah 3 bulan. Tang bodoh tu biasalah lah. Tapi nak habaq kata tak najih, nah tak najih. Dia dalil dia tahu lah. Dalil kan Nabi kata bila lalat jatuh. Nah, kita boleh kejam. Nah, kejam pun. Nah, kejam tu. Nah, ni bila lalat jatuh kan sebelah sayap dia tu apa racun sebelah sayap lagi penawar. Nah, kita kena kejam. Tu lalat tu kan dia bangkai yang tak ada darah. Dia darah dia tak mengalir. Nah, darah tak mengalir. Jadi jenis binatang yang bangkai dia tu darah tak mengalak. Kalau jatuh layak, hak ni tak menajih ke ayak. Semut kan kita kata, semut jalan, dia duduk buat ronda, buat rambut dia. Pluk, jatuh. Nah, jatuh mati. Nah. Tak ada selamat. Jadi, semut tu, dia menajihkan ayak kan? Tak menajihkan ayak. Tak menajih ayak. Tak ada masalah apa. Eh, kita buang semut, minum. Nah, tak apa. Boleh. Nah, dia yang ketiga yang last sekali, najih dimaafkan pada makan, iaitulah belacan, lepas tu budu, tu najih juga, tapi dia makan boleh. Nah, boleh makan, tak ada masalah. Mazhab kita makruh lah, makan belacan makruh. Nah, ini tak ada masalah apa. Nak makan, makan lah. Habis. Tapi kalau kita belacan tu buh dalam poket baju. Dia pergi kedai runcit tu, dia tengok nak markah ni, dia tengok, oh tak ada orang komat ni, pergi kedai tu beli belacan. Dia pun pokok jual. Lah, tak gimana main yang jemaah lah. Dimaafkan? Tak dimaafkan. Dia hanya dimaafkan pada makannya. Nah, tapi kalau nak buat masuklah semayang, duduk heret dengan baju tu, hak tu tanggung najis. Nah, budu kas botol duduk ni.
Tak. Lagi nak beli makan ni. Tak lu tak nak go motor kut. Member pinjam ni dah. Lah dah pinjam tak pergi balik. Ha dia tak dalam poket baju dia. Tak poket baju bawa masuk sembahyang. Nak jahanam sembahyang tu. Tak leh nak sebab dia belacan budu ni dia hasil daripada danak-danak binatang tu. Tu najis tu. Nah, najis. Tapi masih lagi boleh dimakan, dimaafkan pada makan. Macam itulah. Bangkai cicak, dia dimaafkan pada ayak saja. Nah, kalau bangkai cicak, eh tengok, ish, kesian pula nah. Putus cinta, jatuh ciling, mati pula. Angkat, buh dalam pokit. Nah, buh cicak tu dalam pokit. Mampus dah sejak tu. Lepas tu kita masuk mayang, boleh lah? Tak boleh, dia tak dimaafkan. Dia hanya dimaafkan pada ayak saja. Ayaknya tak jadi najis. Hak tu je. Nah, tapi tang kita heret tetap bangkai tu najis lah. Nah, tak dimaafkan pada pakaian, tak dimaafkan. Untuk semayang tak dimaafkan. Habis hak tu. Jadi dia kena cuci badan, pakaiannya dan tempat semayang. Badan, tubuh badan, pakaian ni lah. Pakaian ni masuk sekali dengan benda hak kita bawa dalam semayang. Kalau ada kain, kain ni apa, kain kecil kita duk bawa, bawa buah dalam poket tu pun kena suci lah. Masuk dalam pakaian. Dan tempat semayang. Tempat semayang ni tempat yang bersentuh dengan badan kita, badan orang semayang dan juga pakaian orang semayang. Waktu dia sujud, waktu dia berdiri, tang mana bersentuh, tang tu lah dia punya tempat dia. Kena suci daripada najis. Najis mana? Najis yang tiada dimaafkan dia. Kalau dimaaf, tak ada masalah lah macam tadi. Habis hang tu. Kelimanya masuk waktu. Nah, masuk waktu. Nah, nanti dia akan hurai satu-satu ni. Nah. Wallahualam kelimanya. Ada apa tu? Kau nak tanya soalan ya? Ikan bilik. Ha. Apa dia? Ha. Ha ha. Masalah najis ya. Dia bak ikan bilik. Nah. Taik dia kat perut dia, kalau ikut perut tu najis lah. Tapi untuk ikan, ulama kata ikan ni kalau dia kecil-kecil ni kurang daripada dua jari lah. Maka hak ni apa boleh kita makan kelingan perut-perut kan, take-take dia dah tu boleh makan, tak ada masalah apa. Nah, boleh. Cuma kalau ikan yang besar, hak tu dia kena buang lah, perut-perut apa. Fak ni lebih daripada dua jari ni lah. Ikan masin. Tahu pulut ikan masin tu. Ha, ikan masin hak ni fak tu. Ha, kalau hak jenis tu kalau tak buang perut, ha, pakai punuh tu. Nah, tengok ada-ada hak dulu-dululah, dulu orang proses ikan masin ni kan buang pun. Perut tu lepas tu dia rendam-rendam gitu pula, pakai jadi najis habis. Nah, tak boleh makan tu, mau ikut tu. Nah, tapi nah kalau kita buang perut apa semua tu tak ada masalah apalah. Nah, jadi kalau hak jenis ikan tu kalau kecil macam anak ikan temenung, ikan bilis, hak tu dimaafkan. Kalau tak buang perut pun tak apa. Nah, kata ni dibolehkan. Nah, ulama kata harus. Tapi kalau besar sangat, hak tu dia kena proses buang perut dia. Nah, buang perut, buang dia punya najis-najis itulah. Taik-taik dia. Nah, wallahualam. Habis. Apa? Kita pulut ikan masin tu yang yang pagi-pagi ya. Buh nyok ni dia tahu. Dah tengok ikan haram tak proses dah. Kacau kalut lah. Jadi masalah nah masalah. Tapi ada yang depa kata ada yang orang Melayu, orang Islam kita yang dah buat dah benda tu dan depa proses dah. Jadi tengok-tengok samalah. Nah. Takut apa, pekut benak lah. Makan najis banyak kan. Ada apa soalan? Tak ada lah. Tak ada, kita tutup lah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
Apa dia? Wa? Sampai bila? Orang ha? Gila. Orang gila? Orang gila? Ha, tak siuman lah. Ha, ha. Dia tak solat? Ha, kalau dia solat, tak sah. Dia sebab syarat dia. Okay. Ah, bila dia sedar balik ni nak kena qadha ke tak kena qadha. Okey. Kalau dia hilang akal tu bukan sebab dengan benda haram apa, maka had ni dia tak payah qadha pun tak apa. Nah, dia hilang akal tu bukannya sebab benda haram apa. Maka syarat bagi keringanan tu kat dia. Karena kalau ikutlah kalau dia nak sembahyang waktu dia gila, gila kan nak tawan. Hala dia sembahyang tu tak apa, ambil api ke dia lah. Tapi nak abang kata kalau dia siuman balik tu nak kena qadha ke? Tak payah qadha dah. Tapi kalau dia hilang akal tu dengan sebab benda haram, maka ruhsah ni dia tak berlaku untuk benda haram. Dia kena ingat, orang gila ni dia tak wajib semayang tu ruhsah, keringanan bagi dia. Jadi ruhsah ni, orang hilang akal ni dia kena ruhsah untuk dia. Maka ruhsah ni ar-ruhsatu la tunatu bil ma'asi. Ruhsah ni dia tak boleh nak jadi dengan maksiat, tak boleh. Macam kita pergi musafir lah, boleh buat jamak, boleh buat qasar. Buat qasar tu pasal apa? Ruhsah keringanan untuk kita orang yang musafir. Tapi kalau musafir kita tu dengan maksiat, hak ni tak boleh lah. Nah, tak boleh nak buat jamak qasar. Macam tu juga kalau dia hilang akal tu dengan sebab dia minum arak. Nah, dia minum arak lepas tu jadi hilang akal. Nak hilang akal. Lepas tu gena ni, dia ni nak kena qadha tak sembahyang? Kena qadha. Nak kena qadha. Lepas tu kalau dia buat benda murtad pun murtad. Lepas tu waktu dia duk hilang akal tu, nah tiba-tiba dia buat benda murtad, boleh jadi murtad sebab dia hilang akal dengan maksiat. Tapi kalau dia hilang akal tu bukan dengan sebab maksiat, dia memang musim dia gila. Nah, musim dia. Ahad ni bukan kata ni, dia pergi duduk tengok, oi tokoh ni, sembah tokoh, tak apa. Dah tak apa, dia gila, baby dia. Nah, lah tak murtad pun. Nah, tak murtad pun. Nah, pasal dia gila. Wallahualam, jadi kena tengok lah, tengok. Kalau dia tu memang gila, bukan sebab maksiat apa semua, ahad ni tak payah qadha, tak apa. Nah, tak payah qadha. Wallahualam. Ha? Tapai, ha? Bagaimana dengan tapai? Dia, bagaimana dengan tapai? Dia nak tahu apa? Nak bagaimana dengan tapai, kena buat main sini lah, nak try lah. Nak bagi lah, satu terpawai kan? Kita buat tapai ni, jadi orang tanya masalah tapai. Tapai ni tak ada masalah apa? Lah, hak duk jadi masalah tu, ayat tu, ayat tapai hak depa buat peram, buat arak tu, hak tu tak boleh lah. Tak, hak tu je. Tapi kalau dia tak jadi arak lagi, tak apa. Nah, tak ada masalah. Wallahualam. dia baca fiqh ada soalan lah. Kalau tak baca fiqh, tauhid saja. Tak ada apa tu. Nah, wallahualam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arjina min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min qaza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم